الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ilmu tertinggi itu tidak tahu apa-apa. Jebakan orang berilmu adalah kesombongan, yaitu dengan mengikutkan diri ini dalam kemampuan, sehingga diri kita akan selalu merasa bahwa kita sendirilah yang benar, berdasarkan kepahaman atau pelajaran yang kita dapatkan dari sumber katanya. Menurut si Anu, menurut si itu, kata si Anu dan kata si itu. Mengapa ilmu pengetahuan itu harus kita dasarkan pada pendapat orang lain saja? Secara tidak langsung, kita telah membatasi diri kita atas anugerah akal dan pikiran yang Allah berikan kepada setiap manusia, utamanya kepada diri kita sendiri. Mengapa kita belajar hanya atas dasar katanya? Cobalah amati sumber ilmu yang kita pelajari itu. Pastilah akan kita dapatkan dari luar diri, baik itu dengan membaca melalui kitab atau mendengar langsung dari perkataan orang lain. Begitupun dengan mereka yang terdahulu, pastilah mereka mengetahuinya. Itupun dari orang-orang sebelum mereka. Begitulah proses pemahaman ilmu yang didasarkan pada pengetahuan secara turun-temurun. Jadi, yang seharusnya kita anggap sebagai ilmu atau suatu kebenaran itu, jika diri ini telah melihat kebenaran tersebut, lalu melakukannya dalam suatu perbuatan, juga melalui proses pencarian hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya, kebenaran yang dicari itu mutlak, tidak menjadi kebenaran jika diri kita sendiri telah membuktikan kebenaran itu dalam kehidupan serta perbuatan kita sehari-hari. Karena benar menurut orang lain belum tentu benar menurut diri kita sendiri, sehingga kita akan terjebak pada pembenaran, yaitu membenarkan apa yang mereka lakukan dan yang mereka katakan. Kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran pengetahuan yang hanya bisa kita dapatkan dari pelajaran kehidupan kita sendiri. Karena dalam kehidupan saat ini, dengan mengkaji segala sesuatu tentang pelajaran hidup pada diri kita sendiri, itu sudah sangat jarang dan langka. Padahal sejatinya ilmu pengetahuan itu adalah milik Allah, dan Allah sendirilah yang akan memberikan kepahaman kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita manusia tidak mengetahui segala sesuatu apapun kecuali hanya sedikit. Itulah mengapa kelebihan manusia yang Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, karena hanya manusialah yang diberikan akal untuk berpikir, diberikan akal untuk mencari, mengkaji, dan mencerna sendiri setiap kebenaran yang mereka terima dari pelajaran yang Allah berikan langsung kepadanya. Mungkin saat dia bahagia, saat dia bersedih, bergerak, melihat, mendengar, ataupun ketika melakukan sesuatu, itu hendaklah kita mengamati dan melakukan pembacaan terhadap diri kita sendiri. Apakah perbuatan ini berdasarkan perintah Allah ataukah keinginan diri kita sendiri? Itulah pelajaran yang kami maksud, agar senantiasa diolah hingga menjadi kebenaran dan sumber pengetahuan. Perbuatan diri ini akan menjadi sesuatu kebenaran
dalam penilaian orang lain jika diri kita senantiasa melakukan sesuatu yang berdasarkan pada kejernihan hati yang terdalam. Dalam Islam sendiri, kita telah mengenal dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, berbicara masalah kedua sumber ini haruslah benar-benar memahaminya. Karena jika salah dalam menafsirkan, maka akan salah pula dalam memaknai isi dan kandungan di dalamnya. Kefakiran akan ilmu yang kita miliki, yang membuat seakan-akan kita menjadi buta akan sumber ini. Tak heran, di akhir zaman saat ini, sangat banyak manusia yang ingin mendapatkan keuntungan duniawi karena mempelajari kitab suci dan berlindung di balik ayat-ayat suci untuk meraih kepentingan pribadi mereka dan golongannya. Maka teruslah belajar dan mintalah perlindungan serta kepahaman kepada Allah dari apa yang kita pelajari. Biarlah Allah sendiri yang menuntun kebenaran tersebut dengan caranya. Itulah dasar utama mengapa mereka yang ingin terus belajar dan belajar akan semakin tidak mengetahui apa-apa. Padahal semakin kita menyelami kedua dasar jalan kebenaran itu, maka kita tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Karena itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini, yaitu dengan tujuan menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak seperti apa yang disempurnakan oleh Rasul? Yaitu sifat hewaniah kepada sifat ilahiyah. Akal dan pikiran adalah jendelanya, sedangkan hati adalah pintunya. Jadi, seorang tamu yang bernama ilmu pengetahuan yang kami ibaratkan tersebut haruslah menjadi tamu yang baik dengan masuk melalui pintu dan bukanlah melalui jendela. Ilmu pengetahuan itu haruslah disaring terlebih dahulu oleh hati, barulah berfungsi sesuai akal dan pikiran kita. Saat ini, di era globalisasi, terbukanya segala akses ilmu pengetahuan dapat kita mencarinya dari berbagai sumber. Apapun informasi yang kita dapatkan dan kita ketahui, miliki, dan ingin kita dapatkan, semua dapat kita akses hanya dengan sekali klik, tanpa harus bersusah payah mencarinya kemana-mana, namun dari tempat di mana saja yang kita inginkan. Suatu kebenaran itu bukanlah terletak hanya pada sebuah sumber, namun sejauh mana kita mampu mengaplikasikan pengetahuan yang kita miliki itu untuk kebaikan, kemaslahatan orang banyak. Itulah ilmu yang bermanfaat. Karena semakin kita mengetahui sesuatu, maka semakin banyaklah yang kita tidak ketahui dari pengetahuan itu. Ilmu itu bagaikan air di lautan yang luas, dan jika hanya mendapatkan segenggam air di tangan, maka janganlah kita merasa memiliki. Karena lautan itu sangat luas, jangan juga kita menutup mata untuk sesuatu pengetahuan yang baru, karena bisa jadi Allah ingin mengajarkan kita tentang sesuatu yang kita tidak ketahui. Olehnya, teruslah belajar, teruslah mengkaji dan mencerna pengetahuan itu selama kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan hidup. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah penerang bagi kegelapan. Fungsikanlah cahaya itu dan terangilah diri kita dan sekitar kita. Dengan itulah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita akan menjadikan kita semakin berserah diri, semakin tawadu dan berihsan. Insya Allah, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.